Ya, Tribuners, saat ini saya berada di Jalan AP Veterani, Kelurahan Binanga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, di mana tepat di belakang saya ini adalah tumpukan sampah yang sudah mengeluarkan bau busuk dan menyengat di Jalan AP Veterani. Nah, mirisnya, sampah ini berada tepat di depan rumah jabatan atau hijab Ketua DPRD Mamuju. Dan berada di Pengadilan Negeri Mamuju. Seperti ini sampah-sampah yang menumpuk di DPRD, di depan rujab DPRD Kabupaten Mamuju. Nah, sampah ini menumpuk sudah berlangsung selama 2 minggu. Nah, mari kita melihat rujab milik Ketua DPRD Kabupaten Mamuju ada berada di dalam sini, tapi dia sementara di luar kota. Ini adalah rujaknya. Dan sampahnya menumpuk seperti ini. Dan sudah mengeluarkan bau busuk. Sampahnya menumpuk dan mengeluarkan bau busuk. Ini berada di Jalan AP Veterani, Kelurahan Binanga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sementara ini adalah Pengadilan Negeri Mamuju. Ini adalah Pengadilan Negeri Mamuju. Nah, ini dia. Ya, Tribuners, demikian sempat saya laporkan mengenai tumpukan sampah di depan rujab DPRD Kabupaten Mamuju. Saya pamit undur diri.